adanya program Foodership itu, kita coba untuk masukkan lokal-lokalnya melalui kegiatan Extreme Exit Udang Paname yang ada di Kabupaten Sukamara. Nah, kalau ini karena muatan lokal, program daerah, sehingga Pak Gubernur dan kita ingin menjadikan ini sebagai produk unggulan. Ya. Makanya pada tahun 2023 kita mendukung anggaran sebesar 85 miliar untuk pembangunan 90 kolam. Ya. Nah, tahun ini harus selesai. Nah, ini juga diharapkan bisa mendorong para petani atau pelaku usaha di sini, nelayan di sini, bisa mengembangkan peternakan.